Nah, mungkin kalau kalian sering lihat live Vanya Kibo kalau di pantai, ini tuh nggak terlalu ramai, nggak terlalu padat juga ya. Karena biasanya di sini itu lebih padat pengunjung. Mana nggak ada dia. Bendera merah putih. Banyak bendera merah putih. Coba kita jalan ke sini. Kalau ketahuan, Ibu mau di belakangnya dia. Jangan ada yang ngasih tahu nanti ya. Pak. Kaget. Colek-colek ke Kibo. Coklat lumer kali dicolek. Mana dia ya? Ini Kibo udah di lokasi Krishna ini. Oh, itu dia. Bentar, udah ketahuan TK ada. Diam ya, diam. Kita minggir dulu sini. Ibu mau di belakang dia. Jangan ada yang ngasih tahu ya. Nah, ini dia. Dia di depan Kibo ya, dia benderanya 3. Ya, ini dia di depan lagi baca komen. Pangandaran Guide cerah. Diam, nggak usah dibilangin Ibu ada di belakang. Nah, ini kalau lagi nge-live kayak gini TEK nih. Diam, jangan berisik. Pokoknya gue jadi deg-degan ya, takut dia nengok ketahuan. Diam. Dia muter-muter nyari. Capek. Capek. Tadi muter gue di belakang terus muter gini. Live lah. Aduh capek. Nah, itu gimana dari tadi di belakang tuh, ada yang ngasih tahu nggak? Nggak ada. Aku nggak kasih tahu katanya tuh ke Yuzman. Yaudah, Ibu mau jalan-jalan dulu ini TK. Nanti ketemu di Bititin ya. Yuk. Nah, Ibu kayak gitu. Kalau live sama dia kayak gitu tuh. Tapi ini udah mulai gerimis-gerimis gimana gitu ya. Gerimis tipis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. TEK cantik, iya beneran. Bud kejut dia tuh, salam buat TEK. Iya, nanti disalamin ya. Pangandaran dia cerah meriah dengan rakyat NKRI, amin. Semoga aja ya. Apa itu teriak-teriak?
Oh, ada perahu.